Kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki kacamata yang tempel atau gagangnya itu gompel. Nah, dengan kondisi seperti ini, kacamata pasti dipakai sakit ya di telinga dan sangat tidak nyaman. Oh no. Mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Mungkin bisa diisolatif, cuman kalau diisolatif itu nggak bagus ya, jelek. Nah, tips yang akan saya bagi adalah menggunakan lem Dexon. Ini dia lem Dexon. Karena lem ini dipercaya sangat kuat ya untuk merekat besi, baja, tembaga ataupun plastik, keramik dan aneka bahan lainnya. Nah, ini kan ada dua warna, satu yang warna hitam, satu warna putih. Perbandingannya adalah 1:1, jadi harus sama rata ya saat menuangkan. Aduk kurang lebih selama 5 menit, kemudian rekatkan. Untuk hasilnya kemungkinan 10 menit sudah mulai kuat dan akan lebih kuat lagi kurang lebih dalam waktu 3 jam atau lebih. Oke, mari kita coba, mudah-mudahan bisa berhasil ya menggunakan lem ini. Ya, ini ada untuk mengaduknya, Dexon. Ya, langsung aja ini buat alas. Ini warna hitam. Kita coba lubangin. Oke, kita lubangin pakai gunting. Ya, kita tuang ya. Tuang secukupnya ya. Jadi jangan terlalu banyak. Jika yang akan diperbaiki atau direkatkan ini hanya sedikit. Oke, perbandingannya menurut saya sih udah sama ya, 1:1. Kemudian diaduk. Diaduk sampai rata ya. Ketika sudah mulai mengeras, kita langsung oleskan ya di sini. Kita oleskan yang rata. Sepertinya belum terlalu lengket ya, masih agak lembek, jadi susah diarahin. Ketika lem sudah dioleskan di sini, kita bentuk ya supaya merata dengan cara menggunakan tangan, tapi tangannya harus dibasahin pakai air ya supaya lemnya tidak lengket di tangan. Nah, kita bentuk seperti ini. Kelihatan ya, kita pijit-pijit aja supaya bagiannya merata, bagiannya sama rata. Dengan tangan dibasahin air maka tidak lengket ya di tangan, tapi akan rekat jika tangannya tidak dibasahin. Oh no. Dan hasilnya seperti ini. Sedikit lebih besar ya. Ada benjolan. Makanya jika hasil lebih maksimal,
makanya harus dipoles atau dihamplas yang halus ya, supaya tidak menonjol seperti ini. Jadi nanti sama bentuknya seperti tangkai ini. Kalau ini kan menonjol ya, jadi harus diamplas, pakai amplas yang halus. Silakan diamplas searah aja ya, sini, sini, atas, bawah. Jadi hasilnya benar-benar mendekati besar tempelnya ini. Jadi saat dipakai akan nyaman. Nah, apabila teman-teman punya kacamata dengan kondisi yang sama, yaitu gompel ya, ditempel sini, sini, kalian bisa lakukan cara ini. Apabila kalian masih sayang sama kacamata kalian itu ya, apalagi jika itu kacamata kalian satu-satunya dan lensanya masih baru, jadi sayang jika untuk dibuang, maka kalian lakukanlah tips seperti ini. Dan inilah hasil akhirnya setelah dipoles. Jadi sudah sama rata sudutnya, sama besarnya, cuman warnanya beda. Jadi sangat cocok jika warnanya hitam sebenarnya ya, jadi kompak. Mungkin tinggal dikasih warna saja supaya sama.